11 kecamatan di Bandung, Jawa Barat rawan longsor. Warga diimbau untuk waspada dan memeriksa kondisi lingkungannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung menilai 11 wilayah kecamatan rawan longsor. Hal ini diprediksi dari tingginya curah hujan hingga awal 2015. 11 kecamatan rawan longsor diantaranya Kecamatan Pasir Jambu, Pengalengan, Pacet, Kertasari, Cimenya, Ibun, dan Ciwidey. Aktivitas penambangan batu di wilayah Ciwidey semakin memperbesar resiko terjadinya longsor. 2010 silam, Kecamatan Ciwidey pernah dilanda bencana tanah longsor yang menewaskan puluhan warga. Pada saat hujan air masuk dan ini memicu terjadinya longsor, sehingga kepada masyarakat juga agak selalu mendeteksi di wilayahnya, apalagi di musim kemarau ini ada retakan tanah, menjelang musim-musim hujan agar segera menutupi retakan-retakan tersebut dengan lumpur ataupun dengan tanah yang dipadatkan. Sebagai antisipasi, BPBD Kabupaten Bandung mengimbau warga untuk memeriksa retakan tanah di lingkungannya dan melakukan penambalan. Warga juga diminta waspada selama musim hujan. Adi Rianto melaporkan untuk Net.